Halo guys, hari ini Jian sama Bunda cari kuliner malam. Bye bye. Iya, kita ke Tugu Lor. Ya, di sini ada beraneka macam pujasera ya, jajanan masyarakat yang digabungkan di sini. Jadi ini ramai banget loh guys, ini guys. Wah, ini suasana malamnya ramai banget dan kita ke sini guys. Kita akan memilih-milih beberapa makanan yang ada di Tugu Lor. Pujasera Tugu Lor dan ada ini. Jadi kalau kalian kesini gak rugi dah, soalnya makanan juga banyak. Ini ada mie ayam Santika, ada sup sate cakwir, warung Mangulat, chicken stick, kemudian dimsum, ayam bebek, sing corner. Kita keliling-keliling dulu ya. Ini sudah tahu ada mie ayam, cakwir, masuk, katsu, ayam katsu, lor tugu Jogja, ayam bebek goreng, es murni ding kornet, kemudian ada es murai Magelang, itu pusat minuman ding corner. Kemudian di sini ada resbol, ada nasgor, soto Makassar, cumi, bakso aci, kuah panas, pempek bela. Kemudian di mana lagi ya? Di situ ada grill, bakar-bakar, street food. Di sini ada iga bakar. Kemudian dia ada sabu grill senilai Rp50.000 dan Rp100.000 guys. Iga bakar plus nasinya Rp15.000, Rp53.000, Rp40.000. Nah, ini enak banget kayaknya ini ya. Coba aja kesini. Untuk ayam Madura kurami bakarnya Rp89.000. Gak tahu ada berapa sih. Kita mau review sama istri saya, nggak tahu mau makan. Oke, kita mau makan apa ya? Kuliner malam di sini. Embo, bingung aku. Saya bingung mau pesen apa. Mie ayam. Harganya terlebih dahulu sih. Ini fish stick Rp30.000. Ini chicken stick. Ini Rp10.000. Ini harganya ini habis ya. Kelihatan kan? Tahu kan ini harganya berapa? Ini ayam pak Santika. Kayaknya cocok deh ini. Pesan. Kamu gak paham? Oh, wait, tahu saya. Oke.